Halo sahabat Om Yogi, kita pagi ini menuju Kota Malang mau sarapan pagi di belakangnya Sardo. Sardo itu apa? Nah, ini pasti mahasiswa yang kuliah di Malang tahu karena ini toko favoritnya mahasiswa-mahasiswa di Malang. Nah, di belakangnya, di sampingnya itu ada Jalan Gajayana. Di belakangnya itu ada Pujasera yang cukup terkenal, cukup lengkap, dan masakannya enak-enak. Yuk kita ikuti perjalanan kita sampai habis. Oh, ini pemirsa, ini pas kiri ini adalah Sardo. Kita masuk dari pertigaan Sardo, sampingnya Sardo ini. Kurang lebih belakangnya Sardo ini ada Pujasera. Ini namanya Pujasera Candu. Nah, kita akan makan di sana. Ini isinya macam-macam. Nah, ini Jalan Simpang Gajayana ya. Di belakangnya Sardo. Pas. Ini ada Pujasera Candu. Yuk ke sana nyebrang. Di Pujasera ini ada warung Candu. Itu yang pojok, kemudian Esteller Candu. Nah, di sini ada dapur JJ Buncit dan di sini ada Bumania by dapur JJ Buncit. Nah, ini jadi satu. Nah, ini menunya dilihat ini pemirsa. Jadi ini ada Eksa, ini jualan jus, fruit salad. Nah, ini ada menu Eksa jus, menu Eksa salad dan menu Eksa smoothies. Kemudian ini ada special food menu kedai Rindu. Nah, ini ada batagor seblak cemilan Rindu. Kemudian di sini juga ada Esteller Candu, Candu scoop, makanan dan minuman. Nah, ini makanannya apa pesan? Makanan. Ini scoopnya es krim dan ini Esteller. Nah, di meja yang sebelah ini, nah ini ada warung Cece Buncit. Ini ada paket demat nasi, kemudian sambelan, ini tanpa yang nasi, ini yang pakai nasi. Ini toppingnya boleh telur ceplok, telur dadar, nasi putih. Terus yang Bumania by dapur Cece Buncit itu ada cemilan gyoza, chicken odeng kentang, nugget kentang ori. Terus minumannya ada matcha latte sampai air mineral di pemesan. Nah, ini yang tadi di dapur Eksa. Ini pemesan. Nah, ini kalau belok ke kiri adalah pertigaan dari Sardo. Ini seberangnya Bakso Haji Rindu. Nah, ini sisi belakang di Pujasera Candu pemesan. Nah, ada banyak, kurang lebih 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10 meja. Setiap meja bisa 4 orang, bisa 40 ini pemesan. Nah, ini sisi yang belakang, kita duduk yang di belakang saja. Ini pemirsa, di tengahnya itu ada toilet. Nah, Pujasera, toiletnya biasanya di belakang, di pinggir lah. Itu di tengah ini pemirsa. Ya, ini agak unik. Nah, kita ada di Pujasera Warung Candu. Nah, di Jalan Simpang Gajayana Malang ini pemirsa. Nah, kita duduk yang sebelah belakang. Ini pemirsa, Esteller Candu yang original ini 12.000 ya, 12.000. Nih menunya. Saya pesan yang atas ini. 12.000. Nah, ini isinya ada semangka, kemudian jelly, kemudian apokat, ini kelapa muda, susu. Ini apa ini? Nangka muda. Ini rumput laut. Nah, ini pemirsa. Ini Esteller Candu yang 12.000 pemirsa. Nah, ini yang Estellernya pemirsa. Kita aduk dulu. Rp12.000 semangka. Mata pemirsa. Ini
pemirsa, sudah diaduk-aduk. Nah, ini seller candunya tadi yang 12.000. Mantap pemirsa. Coba mas. Mantap. Tujuannya lengkap. Jeli. Nangka muda. Alpukat. Nangka muda. Degan. Degan. Rumput laut. Semangka. Semangka. Oke, itu saja ya. Oke. Nah, ini pemirsa, pesanan kedua kita setelah Estella datang ini gyoza kuah. Gyoza kuah pedas ini pemirsa. Nah, ini gyozanya. Ini 10.000. Ada berapa ya, Mas? 1 2 3 4 5 pemirsa. Oh, 6. 1 2 3 4 5. Ada 6 gyoza pemirsa. Nah, ini. Nah, ini 6 gyoza, gyoza atau dimsum isi ayam. Nah, ini kuahnya merah ini. Pedas ini pemirsa. Ini pemirsa. Gyoza kuah. Tadi si 6 ya kita hitung. Nah, kita coba kuahnya dulu. Gurih, pedas, manisnya light. Ini biasanya. Wompok itu. Nah, ini dosa ayam. Enak nih pemirsa. Kuahnya agak manis, pedas, gurih. Nah, yang kedua, ini gyoza mix. Jadi ada yang goreng, ada yang kukus. Dapat 5 kalau mix. Di sini ada cocolan sambal nih pemirsa. Tadi sudah coba yang kukus, kita coba yang goreng. Nah, ini chili oil. Nah, ini chili oilnya pemirsa. Kita cocok ke chili oilnya. Chili oil crunchy pemirsa ini. Chili oilnya oily pedas. Gurih. Enak pemirsa ini. Dua ini. Top. Enak. Gurih. Dagingnya, nanti daging ayam. Saya suka. Nasi sambal cumi. Ini 20.000. Nah, ini cuminya. Cumi dapat nasi, timun, cumi. Dan nah, cuminya ini pemirsa. Nah, kita cicipi kuahnya dulu. Pemirsa. Gurih, manis, pedas. Kita cicipi cuminya, ini tanpa nasi. Empuk pemirsa. Makan. Mantap. Ini pemirsa, kita lanjutkan lagi makan. Ini cuminya menul-menul sebesar apa ini jari, tapi
bubuk yang cumi, jadi cumi. Kita kesini ini jam 10 ya. Sekarang jam 10.35. Porsi nasinya pas, rotinya ini bagus, pakai piring plastik, kemudian ada kertas minyak yang di atasnya. Jadi cuminya pedas ini lumayan. Walaupun dinamakan babi nasi sambal cumi pedas, 20.000, tapi pedasnya itu pas, nggak terlalu pedas sama. Ini kesukaannya istri. Cekarnya apa kita? Sampai habis tinggal satu, tadi isinya 4 ya, tinggal satu. Mantap, mantap banget. Lanjut makan. Ini dia pesanan kita, 5 salad. Ini gyoza mix goreng sama kukus. Ini gyoza kukus pedas. Biasanya juara ini. Manisnya lain, gurihnya lain, crunchy di luar, dalamnya itu full ayam. Ini yang ceker, ceker pedas, ceker pedas tadi berapa mbak? 13.000. Ceker 2, 3, 4. Tadi ceker pedas ini dapat 4 ceker. Nah, 4 ceker berarti 2 ayam. Ya, karena kakinya ayam itu 2. Nah, ini diaduk. Kayak krengsengan. Kayak krengsengan. Jadi ceker ayam dapat 4, kemudian nasi dan mentimun ini pemirsa. Nah, ini kesukaannya istri, ceker. Wes. Nah. Mantap. Ini dia pesanan kita pemirsa. Sudah jablas semua. Cumi. Ceker pedas. Es teler. Gyoza mix sama gyoko, gyoza kukus atau gyoza kuah. Nah, ini habis ini pemirsa, betul-betul mantap, mantap pak. Terima kasih sudah menonton, dadah.